Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman YouTube. Ini suasana sore di Tanjung Palas, tepian Tanjung Palas. Sudah mulai rame, dan yang di pinggir-pinggir siring itu, yang di atas siring itu, orang-orang yang sedang menunggu perahu-perahu kesayangan mereka yang sedang latihan atau yang akan latihan. Dan sore ini sudah beberapa perahu yang sudah mulai turun untuk melakukan latihan. Dan ini salah satunya adalah perahu AB yang sudah keluar dari markasnya, yang akan melakukan latihan kemungkinan sore ini atau bisa jadi besok hari. Nah, ini saya sudah berada di markasnya Clower dan Daeng Bos. Tapi untuk hari ini baru satu perahu yang turun, yaitu Clower. Untuk perahu Daeng Bosnya saya belum tahu pasti kapan turunnya, tapi tadi ada yang mengatakan bahwa rencananya hari Jumat baru turun. Nah, ini suasana ketika Clower sedang latihan. Di sini tidak ada hal khusus yang dilakukan oleh Clower, kecuali melakukan latihan fisik dan mental, itu saja. Dan kebersamaannya yang penting. Hal-hal yang khusus hampir tidak ada yang dilakukan di tim ini, kecuali berdoa, dan itu penting, dan itu harus. Sebelum turun perahu, sebelum berlomba, itu diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu. Karena apapun yang kita lakukan, tanpa berdoa itu tidak akan sempurna. Oke teman-teman YouTube, silakan simak video ini. Ini suasana latihannya di tempat atau di markasnya Clower. Dan jadikan perlombaan ini menyenangkan untuk kita semua. Apabila ini berhasil dan sukses dilaksanakan, maka festival ini bisa jadi identitas kita nanti di Kaltara ini. Dan dampak positifnya adalah kita bisa menarik wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk datang ke Kaltara ini untuk menyaksikan langsung festival Sungai Kayan ini. Dan yang seperti inilah yang kita sajikan untuk mereka nantinya. Dan dampak positif yang lain adalah berpengaruh pada ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Bulungan ini. Tetap semangat untuk semua peserta. Jangan takut kalah sebelum mencoba. Dan terima kasih untuk semua peserta lomba.